Kayak lagi ra kanan ra. Apa nih? Ya. Sekali lagi nih, tak satu dua. Oke, tak. Oke. Sebelah sini. Alhamdulillahnya suka berbagi, suka kasih sharing dari ilmu gitu. Kemarin itu begini-begini, terus juga nanti itu kalau misalnya selesai acara tuh air pasti suka bilang, ah hari ini bagus banget ya kamu ini, misalnya ke hostnya, ah misalnya hari ini kamu ini, apa sih namanya, lebih ditingkatin lagi gitu. Jadi itu juga salah satu motivasi Rara untuk bisa belajar lebih giat lagi biar bisa gitu, bisa apa sih namanya tuh, bisa masuk gitu lah, bisa ngerti gitu sama apa sih arti host itu. Nah. Hari ini penampilan agak beda nih, Rak. Rocker-rocker gimana gitu, apa emang gimana? Ya, karena kan memang dari dulu lebih suka yang body-body daripada yang feminine. Makanya, ini agak beda sih, Rara. Itu sih. Karena memang suka aja sih, style-nya. Sebenarnya kan Rara dari dulu itu kan punya band ngerap dulu, jadi memang style-nya udah gaun dari situ sih sebenarnya. Karena memang pribadi diri Rara sendiri ya, dengan apa yang sudah dangdut itu dapatkan. Jadi Rara sebagai milenial yang penampilannya gotik lah, yang suka ngerok lah, bisa membangun dangdut gitu. Bahwa dangdut ini nggak cuma orang tua ataupun nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang suka, tapi masyarakat milenial itu suka. Itu sih yang pengen Rara gambarin dari penampilan Rara dan juga Rara saat ini. Pengen nggak bikin single-single yang di luar masa dangdut? Pengen sih, tapi harus ada dangdutnya, walaupun segimana pun musiknya Rara pengen tetap ada dangdut. Jadi rock band gitu ya? Iya, bisa juga. Apalagi pakaian yang rock itu ada banyak ya? Banyak. Tapi banyak yang terinspirasi daripada yang gaun-gaun, dress atau segala macam itu lebih nyaman ya? Iya, lebih nyaman. Kalau fans kenapa? Apa? Alhamdulillah, fans banget, mendukung banget apa yang Rara tuh lagi. Apalagi dengan Rara yang begini, maksudnya suka style-style rock, juga indie segala macam. Alhamdulillah mendukung banget, jadi memberikan nuansa beda gitu loh. Beda dari dangdut yang kita kenal dengan bajunya yang glamor, terus juga bajunya yang gimana gitu. Bisa disebut tomboy gak sih? Rara dulu tomboy, tomboy banget. Sampai Rara tuh gak kenal namanya boneka, gak kenal namanya main, apa sih namanya tuh, main masak-masakan. Main getol, tau gak sih getol di kereta api? Ya pokoknya itulah, kalau kereta kan kemarin itu kereta api, terus ngelempar-ngelempar di kereta api, terus juga ngelindas paku di kereta api, terus nyari ular, nyari kepiting, terus berenangnya di sungai-sungai yang ada buayanya gitu. Terus apa lagi ya, banyak banget lah, manjat pohon. Lebaran kemarin kan gak balik nih, kangen gak? Terus senang kayak kangen sama teman-teman tetangga-tetangga Rara yang Rara sering ajakin main. Kangen banget sih sebenarnya, tapi ya Rara sih gak mau pentingin diri sendiri lah ya, ini juga demi kepentingan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi memang benar-benar ya udahlah, ikhlas aja. Mungkin nanti suatu saat bakal ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Thank you, Rara.